When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Minggu pagi, tepatnya 31 Januari 2016, Wali Kota Jakarta Selatan memimpin apel kegiatan bersih-bersih Jakarta Selatan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh seluruh pejabat SKPD dan UKPD Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi meminta agar para camat dan lurah mengaktifkan kembali bank sampah. Kan teman-teman, tolong ingatkan Pak Camat Pak Lurah supaya bank sampahnya dihidupkan lagi. Sudin pendidikan ada? Ya, nah, tolong sekolah-sekolah ya. Itu pengolahan sampahnya sekolah-sekolah kalau mau dinilai aja hidup. Ya. Nanti kalau nggak dinilai tepar lagi dia. Tolong terus aja Pak. Ya. Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi juga meninjau kegiatan BPJS di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Tebet. Dari Cilandak dan Tebet, tim liputan Kominfo Mas melaporkan.